President Joko Widodo recently launched a GovTech called INA Digital, which integrated users' data from different government and institutions' platforms. This system is based on the Presidential Regulation No. 82 of 2023 about digitalization implementation acceleration. INA Digital was introduced in front of around 350 representatives from high-level institutions, central and regional governments, as well as state-owned enterprises at the Negara Palace in Jakarta on Monday. Di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi, dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. INA Digital is not an app, but it's a whole ecosystem that connects all user data from different platforms. Ministries and institutions have showed their commitment on working together through the MOU signing at the launching ceremony. The ecosystem is initially meant to focus on 9 priority sectors, namely digital identity, data exchange, digital payment, one data public service platform based on needs, government administration portal, online driver's license system, and social assistance. INA Digital will operate under the state-owned securities paper and bill printing or BUI. Kita coba memastikan, mengedepankan bahwa friendly user, jadi user friendly yang memudahkan untuk masyarakat bisa melakukan daripada sistem GovTech ini tanpa komplikasi yang rumit. Dan juga ini merupakan perbaikan dan proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur. Jadi sekarang ini kita baru launching INA Digital, dan talenta-talenta di GovTech ini kita sedang mempersiapkan untuk mengintegrasikan berbagai portal tadi. Nah, selama ini sulit, kenapa? Karena masing-masing kementerian punya konsultan masing-masing, yang karena punya konsultan masing-masing susah untuk ditemukan. Nah, di GovTech ini nanti yang akan mempertemukan itu. Nah, targetnya kita nanti September-Oktober ini terhubung. Nah, sekarang trial untuk di internal. Jadi oleh karena itu sekarang baru launching INA Digital dan GovTech-nya tadi. Nah, keamanan data ini menjadi kunci, oleh karena itu BSSN menjadi bagian penting dari proses ini. Karena setiap tahapannya itu harus mendapatkan approval dari BSSN. President Widodo also awarded digital government accolades to officials from 6 of 59 ministries, institutions, central and local administrations. They received the awards for their contributions in accelerating digital implementation through electronic-based governance system. Handiwa Putri and Dian Merdekawati reporting for C Today.